Nama Arif Aiman Hanapi terus menjadi perhatian dunia dengan kali ini beliau mencipta sensasi tersendiri di pentas Asia ketika bertemu BJ Pathum United. Pemain bintang JDT itu kini semakin dikenali selepas pemantau bakat dari Eropah mengagumi kebolehan yang dimiliki anak muda berusia 21 tahun itu. Arif Aiman berjaya membawa JDT menamatkan cabaran mereka di pentas ACL musim ini di tangga ketiga kumpulan I selepas membenam BJ Pathum 4-1. Arif berjaya menyumbang satu bantuan gol berharga buat Hendrick Dos Santos serta dirinya sendiri meledak gol cantik pada minit akhir permainan. Melalui satu ciapan Twitter dari ex-Koteng, Arif diberikan penilaian 8.3/10 oleh pemantau bakat tersebut. Kemampuan Arif juga disamakan dengan salah seorang pemain sayap dari Real Madrid, Rodrigo. Antara kebolehan Arif yang dapat dibaca oleh ex-Koteng adalah pada perlawanan itu beliau berada pada satu tahap yang sukar untuk diatasi pertahanan pasukan lawan. Sepanjang saingan berlangsung gerakan JDT banyak diciptakan oleh Arif dengan kualiti hantaran, kepantasan, serta ketajaman beliau ditagih untuk mendapatkan gol. Malah gol Arif juga boleh dianggap sangat berkualiti selepas kelincahan dipamerkan pemain itu berjaya mengelirukan beberapa pertahanan lawan sebelum satu rembatan kencang dilepaskan untuk mengatasi penjaga gol BJ Pathum. Dengan perhatian yang muncul dari Eropah, sudah tentu bakat Arif Aiman kini sentiasa diperhatikan oleh dunia.